guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya mau makan mie ujung pandang, tapi ini saya lagi malas keluar jauh-jauh. Jadi kali ini saya mau makan mie ujung pandangnya di San Antonio, guys. Oh my god. Tapi ini tuh masih pagi, masih sekitar jam 11. Terus ini tadi saya udah beli es krim. Saya belum makan apa-apa. Tapi dan makan es krim, oh my god, ini es krimnya enak banget. Sebenarnya saya tuh sudah ini guys, saya pesan ya. Jadi saya mau bercerita dulu sambil makan es krim. Jadi awalnya itu kemarin sama makan mie ujung pandang, tapi kemarin saya tuh baru pulang kampus malam, jadi kayak pikir ya sudah minggu depan aja karena hari ini kan terakuliah jadi malas keluar gitu. Tapi ternyata dari mana hati saya mimpi makan mie ujung pandang 2 porsi, akhirnya langsung begitu saya bangun tidur langsung tapi makan gara-gara mimpi, dia kayak makan. Macamnya enak banget. Oke guys, sekarang kita nunggu makanannya datang. Seperti biasa kita akan makan di mobil. Jadi seperti biasa kita tadi pakai saus sambal yang banyak. Terus abis itu tidak lupa kita pakai kecap manis. Abis ambil kecap manis, ini kita masukin acarnya lagi. Ini acarnya, siapa yang suka makan acar kalau makan di UP sih guys. Terus itu ini karena sambalnya kurang, kita tambahin sama sambal lagi. Terus itu kita aduk-aduk. Ini sambal yang spesial, jadi ada ayam chashio sama babi kriuk. Karena menurut saya ini kurang sambal, jadi ini tambah sambal lagi guys. Oh my god guys, kat ini sapu mie UP. So yummy. Kita coba ya. Ini tuh harganya Rp45.000. Ini pesan yang shioke shiobak ya. Sebenarnya kalau mau dibilang tidak enak juga tidak, mau dibilang enak juga tidak, jadi ya kayak ya udah.
menurut saya kayak kurang gurih. Ada pula saya dominan kayak plain gitu loh, walaupun saya sudah kan biasanya kayak ya biasa saya makan mie UP tuh dia punya mie aja udah rasa enak gitu loh, ngerti gak sih, kayak udah gurih, tapi ini kurang. Kurang gurih. Tapi sudah terobati lah, saya pengen makan UP. Kasih hancur dari sini. Habisnya kalau makan mie UP tuh di barat guys, apa itu namanya, Anping Lau, itu menurut saya mie UP terenak yang ada di Surabaya. Sampai saat ini itu masih UP terenak. Oh ini ada ayamnya juga. Dapat ayam, dapat shakeshiobak, dapat pangsit. Pangsit yang goreng sama pangsit yang kuah. Oke sih. Bisa dikit. Melihat makannya kenyang juga loh. Abis sesalah, harusnya tadi saya makan es krimnya terakhir, saya butuh dessert. Biasanya kalau mie ujung pandang ada itu sih, tidak ada, ada es kacang hijau tapi tidak ada. Oh my god, pedes banget. Yang jadi menurut saya rasanya biasa aja. Oke guys, segitu dulu videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye, thank you for watching. Love you guys.